Pada Selasa lalu, pelakon dan pengacara Awal Asyari dituduh di Kompleks Mahkamah Petaling Jaya Selangor atas dakwaan merosakkan palang pagar di sebuah kawasan perumahan. Isu ini menarik perhatian ramai netizen di media sosial dan salah satu yang menjadi perbualan hangat apabila mereka mendakwa melihat Awal dalam keadaan bergaris semasa di mahkamah berkenaan. Fuh, betul ke sampai tangan Awal kena gari? Memandangkan isu ini pun dah viral, jadi eloklah kalau kita minta ulasan peguam Nurul Hafizah Hassan yang lebih arif mengenai hal ini. Jadi saya boleh jelaskan secara umum sajalah. Ya. Biasanya apabila ada satu-satu kes lah dilaporkan ataupun ada tangkapan dibuat, pertama sekali sama ada kita bekerjasama pergi ke balai ataupun kita ditangkap lah. Kita dibawa ke balai. Dalam kes yang awal memang saya tak tahu apa jadi pun sebab saya tak pernah ambil tahulah. Jadi kita dibawa ke balai atau kita sendiri datang bekerjasama dan dia bergantung kepada adakah kita ditahan di balai tersebut ataupun kita dijamin polis sahaja. Okey, setengah kes pula katakanlah lepas siasatan dah komplit tu tidak ada sebarang reman ataupun tiada permohonan reman oleh polis untuk menyambung menahan bagi melengkapkan siasatan. Jadi dalam kes ini pun saya tak tahu proses itu. Dalam keadaan reman ni biasanya lepas habis reman tamat kita akan dibebaskan ataupun kita akan dibawa ke mahkamah untuk didakwa. Dalam kes-kes yang mana kita datang daripada lokap atau balai atau penjara, kadang-kadang orang tak jamin diri dia ataupun kesalahan tu tak boleh dijamin kan. Jadi mereka datang ni memang datang dengan kenderaan polis dan digarilah. Kadang-kadang digari. Dan kadang-kadang ada juga yang tidak digari kerana dia ada, orang kata macam bidang kuasa lah. Kadang-kadang kita tahu orang tu mungkin tidak berbahaya dan kadang-kadang terlalu ramai dia nak jaga susah dia gari semua. Bergantung pada keadaan dan keputusan polis sendirilah macam mana nak jaga mereka ni lah. Apa-apa dakwaan jenayah dakwaan ni maksud dia kes ni, kes dalam kanun kesiasan ni banyak, beratus-ratus jenis. Jadi besar ke kecil ke bergantung kepada jenis-jenis dakwaan. Tapi dakwaan ni tak bermaksud kesalahan itu dilakukan atau kesalahan tu sangat besar atau sangat kecil. Jadi dia dalam mana-mana lingkungan yang mana dia ditahan itu, maka itulah dakwaan yang dibuat ke atasnya lah. Tapi ada juga keadaan mereka ni tak digari pun, tapi sementara menunggu wang jaminan dibayar, mereka ni digari. Macam Awal sendiri kan datang ke mahkamah dengan kenderaan sendiri, dengan tapi mungkin disebabkan menunggu semasa apa wang jaminan tu dibayar, mungkin adakah tempoh tu dia kena gari. Tapi ada setengah-setengah kes begitu. Jadi maknanya kita dah jamin polis, maknanya kita dah berjanji nak datang ke mahkamah kan, dah tak ada datang kenderaan polis. Jadi semasa tempoh jaminan tu maksudnya kita dah buat pengakuan bersalah atau tidak bersalah, nanti barulah kita akan kena bayar wang jamin. Kadang-kadang kita kena stay sekejap dekat dalam mahkamah kan, ada tempat yang dikhususkan untuk kita. Jadi mungkin dekat situ kadang-kadang ada yang digari, ada yang tidak digari. Begitu. Jadi bukan sebab dia orang atau apa-apa, dia bergantung kepada polis yang menjaga kita masa tu. Okey, so mungkin Jenur mungkin boleh menjawab di mana netizen compare lah kes Awal dengan kes Bainun. Orang kata macam kenapa Bainun tak kena gari? Asalnya dia ada reman, maksudnya dia berikan kerjasama di balai, dia ditangkap, dibawa ke balai dan reman tidak diteruskan. Maksudnya dia datang tu daripada rumah aje. Jadi sebab tu tiada keperluan gari lah dan dia pun dah bayar jamin dan sebagainya. Jadi sebab tu perkara tu begitu. Bukan sebab kesalahan tu ringan atau kesalahan tu berat, sama juga. Siti Bainun didakwa di bawah akta yang berlainan. Encik Awal didakwa di bawah akta yang berlainan. Siti Bainun ni dah bawah akta kanak-kanak dan Encik Awal bawah kanun kesiasaan. Macam saya cakap tadi, sebenarnya kesemuanya dekat dalam mana-mana dakwaan ni kan, dia ada tertakluk kepada prosedur-prosedur tertentu. Tapi in general tak ada beza pun daripada sudut didakwa dan kemudian apakah hak-hak mereka di bawah undang-undang untuk dijamin dan sebagainya. Daripada budi bicara peguam dengan pihak polis tu sendiri, boleh runding lah, macam tak perlulah negari dia, mungkin disebabkan keadaan yang tak mendesak sangat ke ataupun macam mana Cik Nurul? Biasanya kita di mahkamah kita tak akan mengganggulah tugas-tugas penjawat awam ni, sebab tentunya kita akan menyebabkan kesukaran kepada mereka lah kan. Jadi kadang-kadang kita kalau macam misalnya terdapat keperluan ataupun mereka nak letakkan satu tempat, mereka kata nak gari, kita biasa tak ganggulah. Jadi kalau dia tak gari, tak garilah macam tu. Cuma dalam keadaan tertentu, biasanya polis sendiri dia pun dialah yang decide, dia itu ikut discretion dia lah. Jadi kita memang tak pernah ganggulah. Jadi kalau kita peguam pun mungkin kita takkan cakap lah, kita takkan ganggu tugas polis tu lah. Saya sebagai
peguaman secara umum lah. Saya rasa memang dalam keadaan bergari ni, macam mana pun kepada sesiapa pun macam kita rasa kasihan lah. Kita rasa kita boleh berunding. Mungkin hari tu pun dia pun tak sempat, kan? Kita pun tak tahulah keadaan tu, kan. Awal ni orang yang baik, dia civilian biasa, kan. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang telah berlaku yang mungkin memang pertuduhan macam tu, tapi kita pun tak tahu yang apa yang sebenarnya terjadi lah. Jadi bagi saya, kalaulah boleh dipilih, mungkin boleh kita mintalah untuk tidak perlu sedemikian, kerana dia bukannya orang yang jahat ataupun ganas, kan. Kita percaya semua orang ni baiklah, kita pun tahu siapa dia, begitulah. Tapi mungkin dalam keadaan saya cakap tadi, ada keperluan ataupun mudah nak uruskan yang lain-lain sekali, kan. Jadi ataupun mereka pun tak nak nampak macam memilih bulu dan sebagainya lah. Mungkin begitu, kita pun tak tahu, kan. Jadi kita nak komen pun tak boleh, ini kerja orang lain, kan. Jadi saya rasa kalau boleh, saya rasa tak seronok juga tengok orang bergarilah macam itulah. Tapi nak buat macam mana, kan.